Kedatangannya kini tinggal menghitung hari. Meski suasana masih sama dari tahun sebelumnya di tengah-tengah wabah pandemi. Lantas bukan berarti mengurangi semangat peningkatan takwa dalam diri. Ya, Ramadan memang berbeda. Tidak hanya mengubah pola makan, tapi juga mengubah pola kehidupan. Acara televisi yang semula hanya menyajikan hiburan, kini sedikit ada syiar kebaikan. Musola masjid yang semula sepi, kini ramai orang-orang berdatangan. Yang terbiasa berpakaian terbuka menjadi tertutup tak kelihatan. Ya, tersenyum kecil sepanjang kita mengamati. Berharap perubahan yang ada di mata, yang terlihat di mata, ini juga sampai di hati. Syukur-syukur kehidupan yang terasa islami menjadi sebuah kehidupan yang sehari-hari. Meski Ramadan sudah kita lalui.